pendekatannya gimana cara? Cara pendekatan ya anak kecil lah mas ya biasanya. Lebih ke arah membujuk, merayu, bermain, ajak bermain bersama, di mainan ya gitu loh. Lebih ya, persuasif. Gua ini dia itu orangnya cepet akrab. Masa? Iya. Dan dia itu dia tuh sama anak-anak tuh benar-benar bisa gitu. Jadi anak-anak sama dia pun juga ngerasa kayak temen, karena dia tuh bisa banget sama anak-anak. Sama kamu? Kalau aku nggak usah ditanya ya kalau aku. Tapi kayak lebih gimana sih Mbak Tania pernikahan ini kayak kita ngeliatnya di rumah bahagia sekali tersipu-sipu gitu gimana? Harus bahagia. Bahagia dong alhamdulillah. Sekarang ada panggilan khusus. Saya panggil dia Ai. Dia selalu manggil aku Ai dan sekarang. Kenapa Ai? Tanya dong kenapa Ai. Kenapa Ai? Karena dia Ayu. Tania manggil apa? Ya Allah panggilan Ayu. Ada deh. Gayang enggak? Enggak, panggil lama aja dia. Panggil tuan ya. Jadi efeknya semua keluarga manggilnya juga sama. Iya, dia teman-teman dekat dia tuh manggil aku. Enggak, suka beda-bedain aja. Jadi kayak nickname aku Ai gara-gara dia. Mungkin ada setiap pagi rutinitas yang membuat romantis mungkin mengucapin. Dia orangnya romantis kok. Enggak. Dia orangnya romantis, cuma kadang suka kaku aja. Suka jaim. Tapi romantis yang paling dia senangin semanda tanya dong sama dia kalau bangun pagi lihat kecantikan wajahnya dia kalau bangun tidur sudah alaminya sudah cantik bunda bisa ini masalahnya alurnya apa sosok yang seperti apa gitu Mbak Tania Mas Lulu ini ya, apa adanya enggak sih kayak gini paling paling cemburuan siapa sih ini cemburuan. Cemburu tanda sayang lah Mbak kalau cemburu. Sama-sama cemburu, sama-sama saling ngejaga. Kalau yang paling penting tuh sama-sama pengertian, saling menghormatin itu udah itu yang paling penting. Dan jadi diri sendiri ya. Kalian ada semacam perjanjian pernikahan? Nggak ada. Atau komitmen-komitmen dalam menjalani paling sebuah paling komitmennya lebih kayak ya pokoknya berapapun nanti pernikahan kita ya kayak gini-gini aja ya kayak pacaran aja jadi jangan kayak udah nikah gitu itu kan yang bahaya kan nggak boleh beli tas setiap bulan oke terima kasih semuanya.